Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Henry Panda. Apa kabar sahabat semua? Dun sana sadonyo serta dulur sadayana. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki dan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik sahabat semua dan dunsana sadunyo, kembali lagi di channel Henry Panda. Pada video hari ini kami akan melakukan perjalanan keliling kota Pariaman yang dimulai dari perbatasan kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman, yaitu tepatnya di Sunua. Setelah jembatan Sunua, yang kita sekarang melalui Jalan Syekh Burhanuddin menuju Karanawur dan belok ke Jalan Ujung Batung atau Jalan Baru menuju Ujung Batung dan keluar di Cimparuh, lanjut ke Jalan Imam Bonjol dan kita masuk ke Jalan Bungo Tanjung, tepatnya di simpang Bungo Tanjung, dan belok kanan menuju Kampung Kandang, lanjut ke perumahan Tata Bakri 5 dan keluar di Jalan Raya Padang, Jalan Raya Pariaman Si Cincin, tepatnya di simpang Jaguang, dan lanjut nantinya ke Jalan Imam Bonjol lagi atau Jalan Soekarno-Hatta, belok di simpang Lapai menuju Terminal Jati, dan di simpang 4 bypass belok kiri menuju Jati Hilir, dan nanti keluarnya di berakhir di Jalan RA Kartini atau Rawang. Baik sahabat semua dan dusa anak sadonya, saksikan terus perjalanan kita hari ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon selalu dukungannya untuk sahabat semua dan sanak saudaranya untuk subscribe, like serta komen agar kami dapat menyajikan video-video berikutnya yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Dan bagi dunsana yang telah subscribe, kami doakan selalu dilimpahkan rezeki dan umur yang barokah. Amin Allahumma amin. Sampai di Pasir Taluk, kita belok ke kanan menuju Jalan Tuan Nali, dan nanti di simpang 3 Pasai Lalang kita belok kiri di Jalan Agus Salim, dan lanjut nanti ke Ujung Batung, keluar di Cimparuh, dan lanjut Jalan Imam Bonjol sampai ke simpang Tanjung. Baik dunsana sadonyo, saksikan terus perjalanan kami hari ini sampai selesai. Oh,
Di simpang lapai kita sampai di simpang Bungo Tanjung, dan lanjut kita nantinya ke jalan Husni Tamrin, dan nanti di simpang 4 kita belok kanan ke Kampung Kandang, lanjut dan nanti kita lewati jalan Kolonel Ismail Lengah, dan nanti lanjut kita masuk ke perumahan Tata Bakri 5, dan sampai nanti kita nanti keluar di Jalan Raya Pariaman Cincin, belok kiri kita menuju simpang Jagung, dan lanjut nanti ke Jalan Imam Bonjol atau Soekarno Hatta, sampai di simpang lapai kita belok kanan menuju Jati. Baik sahabat semua dan dunsana sadunyo, saksikan terus perjalanan kami hari ini sampai selesai.
Dan sekarang kita telah kembali lagi di jalan Imam di Toboh Palabah, dan nanti kita lanjut ke Simpang Lapai, belok kanan kita menuju Jati, dan sesampai di Simpang 4 Jati kita belok kiri menuju Jati Hilir dan masuk ke jalan Cutnyadin atau Rawang, dan nanti berakhir di jalan RA Kartini di samping SPBU Kampung Pondok. Baik sahabat semua dan sanak sadonyo, saksikan terus perjalanan kami hari ini sampai selesai. Baik sahabat semua dan dunsana sadonyo, kita telah sampai di Simpang Gantiang
dan nanti kita belok kiri menuju Jalan Cut Nyadin atau perbatasan dengan dua desa yaitu Jati Hilir dan Desa Rawang, dan nanti kita berakhir di Jalan RA Kartini, tepatnya di samping SPBU Kampung Pondok. Baik sahabat semua dan dusa nak sadonyo, saksikan terus perjalanan kami hari ini sampai selesai. Baik sahabat semua dan dunsa nak sadonyo, beberapa salah lagi adalah akhir dari perjalanan kita hari ini, dan tepatnya kita sekarang berada di Jalan RA Kartini Rawang, Desa Rawang, dan nanti kita berakhir di Jalan RA Kartini di samping SPBU Kampung Pondok. Baik sahabat semua dan dunsa nak sadonyo, demikianlah akhir perjalanan kami pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon selalu dukungannya untuk subscribe, like, serta komen agar kami dapat menyajikan video-video berikutnya yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Dan akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.